Kalau menjaga makam itu waktu masih kecil malahan, karena rumahku kan di belakang, di kiri kanan itu kan dulu makam semua kan. Jadi kalau pas mau puasa gitu kan banyak orang ke makam gitu. Yeah. Jadi emang lumayan duitnya gitu. Jadi bersihin makam, jabutin apa? Rumput-rumput terus nyapu-nyapu gitu dapat uang gitu. Emang benar. Benar tuh. Tapi itu membantu banget. Itu waktu itu emang sengaja jadi mata pencarian apa ya? Mata pencarian, iya. Itu kalau aku kerja di makam tuh mata pencarian. Karena lumayan aku, ya, Mam? Lumayan. Mata paling kalau udah mau lebaran gitu. Iya, banyak yang ziarah. Itu banyak banget orang yang ziarah gitu. Jadi bantu banget gitu untuk beli beras, beli apa gitu, bantu banget. Oke, ini kita mau reka adegan ceritanya Mbak Nunung lagi jadi penjaga makam. Dan nawarin jasa bersih-bersih makam ke pasangan Igun dan Ayu. Serem amat sih bercandanya, Pak. Oh, bercandanya, Pak. Jangan kayak gitu, Pak. Nah, ini reka adegan. Ini ya. Ya udah lu nya di dalam dong. Katanya reka adegan. Oke. Ayo. Yuk. Siap ya, Mam. Wendy, lu kepala sektor ya? Ya. Kok makamnya kotor banget sih, Ma? Kamu gak suruh orang bersihin. Bu, Pak. Mau pesen lagi tempat? Enggak. Ini mau juga yang bisa dicoy. Ini makannya. Wah, makannya kotor, Mbak. Enggak bisa jawab. Mbak, ini ada yang mau dibersihin? Iya, makannya kotor, Mbak. Tolong, Mbak. Oke, saya jabutin dulu. Cabutin rumput-rumputnya, Mbak. Nung. Yang dicabut. Nung. Wen. Maaf baru sempat datang. Tak lama pemilik sektor pun bertanya kepada penjaganya. Nung? Iya, Pak. Lagi sepi apa gimana ini? Kok jarang orang yang datang ke makam ini? Hah? Rame lah. Hah? Ada yang keluar. Padahal siang, Nung. Nung. Apa, Pak? Kamu berani kan? Penghuni pohon. Tanya mau apa? Ini bapak-bapak yang saudaranya di sini. Enggak, itu. Mbak Nunung gak tahu kalau sesungguhnya yang dia lihat itu adalah setan gendut jembatan lima. Maaf, kembali ke alam kamu. Saya akan kembali apabila kamu memberikan satu hal. Apa itu? Aku mau iklan. Kita akan kembali selain satu yang tetap di Brownies Obrolan Manis Hits.